keren banget. Setiap orang itu punya kesempatan yang sama, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu. Ya kan? Sebenarnya di event duta wisata manapun itu ya gitu. Kalau misalnya diajak ke objek, mereka diajarin untuk gimana sih caranya promote tempat wisata itu. Jadi orang-orang yang ada di sosial media mereka, yang mengikuti sosmed mereka, Instagram, Facebook ataupun apapun, mereka jadi tahu objek wisata di daerah sini. Gitu sih guys. Jadi ya udah gitu. Kalau kamu pingin berkembang bareng sama kita, jangan lupa buat join di acara duta wisata. Duta wisata apapun di daerah kamu pasti ada. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kembali di vlog ini. Jadi video kali ini aku masih berada di karantinanya Bujang Dara Kabupaten Siak. Hari ini tuh adalah hari ke 25, 26, 27, 28, hari keempat karantina mereka. Dan malam ini tuh adalah malam karantina terakhir, karena besok malam itu sudah grand final. Nah, saat ini tuh kita baru aja selesai sholat maghrib dan mau makan malam, terus nanti sholat isya, dan kita mau geladi ke panggung utama kita. Jadi sengaja aku bakalan ikutin kegiatan mereka dan bakalan aku vlogin mereka gitu. Dan nanti kita juga ajak ngobrol mereka satu-satu, gimana sih rasanya, dan ya kita lihat aja nanti. Doain ya, semoga lancar. Thank you. Ini ada sebentar. Thank you card. Yang paling enggak penting di bawah ya. Ini adalah makan malam ini. Okay. Kita malam ini makannya edisi dia. Ya, kita pakai baju kotor ya ampun. Satu berdua. Kita makannya berdua aja. Tunjukin dulu. Terus sebenarnya sekarang tuh kalau kita lihat karantina Bujang Dara dari tahun ke tahun tuh kan makin oke aja. Makin apa ya? Makin lengkap gitu loh. Dari segi materi sampai proses karantinanya. Iya, dari kalau dulunya tuh kan sistemnya tuh on off. Jadi waktu zaman kita tuh sistemnya masuk pagi, pulang sore, dan kita tuh kayak karena waktu itu berangkaiannya sama dengan ulang tahun Kabupaten Siak. Jadi tiap-tiap kecamatan itu yang memutus kita tuh kayak punya base camp masing-masing ya, dan kita tinggal di base camp masing-masing. Nanti pas paginya kita dateng karantina, sampai sore pulang lagi, terus ya udah gitu sampai final. Jadi kita nggak punya kebersamaan kayak makan bareng. Eh bisa sih makan siang doang. Makan siang bareng. Paginya enggak, malamnya juga nggak ada. Kalian pengen tahu nggak geng rempok kita bertiga? Hello. Nah ini Bujang ini. Nah Dep. Ini dia yang mau lengsar. Abang mau ngeblok dia untuk kemana-mana. Gimana perasaannya Bip? Besok udah tiada? Besok udah tiada. Amit-amit. Besok udah. Siapa yang tiada bang? Gelarnya. Gelarnya. Kiranya orangnya ada yang tiada. Gak apa-apa bang. Kalau kita turun jabatan besok kan? Menjabat setahun mengabdi seumur hidup. Sekali menjabat selamanya menginspirasi. Ya. Tahun depan harus tetap ada ya. Siap. Harus mau kabur lu. Enggak kabur. Rumah dia senang semua. Jadi ketika waktu aku bilang, tahu enggak sih? Harus bangun, geng. Aku nyamperin apa-apa. Enggak ada bilang, tahu enggak gue ada gotu baru katanya gitu. Waktu tahun piknik karantinanya gimana, Pik? Udah kayak gini nginep-nginep atau enggak sih? Udah kayak gini. Nginep? Nginep juga? Iya dong. Bareng-bareng semua? Iya dong, semuanya. Ya ampun. Perasaan kita yang gini. Ya, sedih banget. Padahal dia tuh setahun di bawah kita. Tuh mereka lagi pada beres. Aku mau ke Nepal Lurah dulu bentar. Mau curi nomornya si apa? Itu juga gitu besok si besok lagi digabung. Nggak mungkin hari ini nggak boleh besok aja. Oh begitu? Suruh nomor siapa? Jadi kita tuh mau iseng karena finalis tuh ada dua yang ulang tahun. Sekarang kan tanggal 28, ada yang ulang tahun hari ini sama besok, jadi 28 sama 29 mereka ulang tahun. Kita mau kerjain hari ini, terus harus ada drama dulu, debat dulu mau hari ini apa besok.
si dia ngusulinnya yang hari ini yang besok-besok, ya nggak seru lagi. Hai teman-teman, aku sapa Devi. Kita berdua bakalan tanyain tanya-tanya para mereka finalis nih. Tanya-tanya finalis. Jadi sebelum mereka itu final besok, kita mau tahu perasaan mereka gimana, dan kita akan tanya persiapan mereka menjelang besok. Kita udah sampai di lokasi ya, Dev. Dan kita udah siap. Doain ya, kita mau gladi buat MC malam hari ini. Itu panggungnya. Sebelum full set, lagi dipasangin light. Panggungnya pas di pinggiran sungai ya, Bang. Iya. Pinggir sungai, sebelah kirinya sungai Sia, sebelah kanannya ada istana. Istana, itu istana Sia. Tuh, tuh yang kuning. Yang kalian lihat di TV-TV itu, yang di YouTube-YouTube itu ini sebenarnya. Jadi teman-teman, mana? Kita ini udah ada di depan Istana Siak ya. Nah itu di sebelah situ kita itu adalah tepian Bandar Sungai Jantan. Jantan, ya itu nama objek wisatanya. Itu Istana Siak tuh. Kalau mau kelihatan pasti ya, itu Istana Siak itu sungai. Kita mau menuju ke sana. Itu adalah air mancur. Halo teman-teman, kalau tadi kita udah ngobrol sama Bang Alan, ini tadi partnernya Bang Ijal. Ya, mereka bikin duo namanya Ajal. Alan Ijal. Hati-hati yang mematikan ya. Betul. Kalau ya, kalau finalisnya nggak disiplin dipanah dengan panah beracun Sri Kandi satu ini. Jadi Bang, kalau ngelihat finalis Bujang Dara 2019 ini optimis nggak? Ya harus dong, aku rasa mereka punya potensi yang besar, jadi ya tunggu aja. Betul. Susah gak sih Bang kerja di dunia kayak gini, maksudnya ngatur-ngatur manusia yang kadang at least mereka baru banget tuh diterjun di kayak ginian? Benar. Ya susah gak susah sih, kalau aku sih enjoy-enjoy aja. Karena memang ya hobi sih, jadi kita tuh kalau kerja karena hobi ya udah kita enjoy aja. Tuh ya, jadi sebenarnya kunci dari kerjaan itu cintai ya Bang? Cintai pekerjaannya. Hobi yang dibayar benar. Itu rasanya tuh ya seneng banget ya, 100% ya, tuh kerjanya itu tuh 100% yang paling menyenangkan di dunia. Betul, hobi yang dibayar. Yang penting kita selalu optimis aja, semangat terus belajar, jangan pernah menyerah. Tuh kalau mau siap tuh keren. Lanjutin. Jadi jangan pernah menyerah, terus belajar, pokoknya nggak ada yang nggak mungkin, setiap orang punya kesempatan yang sama. Keren banget, setiap orang itu punya kesempatan yang sama, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu sekali. Ya kan? Nah, ini kenalin ya Bang. Bang Rizky itu adalah, halo, saya Rizky Ardi. Beliau adalah, saya Mr. Tourism World Indonesia 2017. Representatif Indonesia ya. Dan pernah waktu itu mewakili Indonesia di Mr. Tourism World 2017 di Myanmar. Wih, gila-gila keren. Bang, gimana rasanya siap? Dia sekarang selain kotanya yang betul-betul istana banget dulu, sekarang udah banyak banget, dia udah memadukan teknologi dengan keindahan. Seperti contohnya nih. Keren ya. Tuh, keren. Kemudian, rasanya finalis Bujang Dara Siak tahun ini. Rasanya maksudnya. Rasanya. Penilaiannya. Iya. Bagus-bagus semua, susah banget untuk menentukannya. Semua ada yang terbaik, tapi kita harus memilih siapa yang paling terbaik dari yang terbaik. Oke, kemudian yang terakhir, pesan buat pemuda-pemuda di luar sana yang pada pengen ikutan pageant duta-dutaan dari Abang. Nah, pesannya, teman-teman jangan takut untuk mencoba, karena musuh yang paling terbesar itu adalah diri kamu sendiri. Ketika kamu telah bisa melawan diri kamu sendiri untuk tidak takut mengikuti hal yang baru, berarti kamu adalah pemenang. Great, thank you Bang. Thank you. Sebelum mereka tampil di depan orang, teman-teman prosesnya panjang. Dari gimana caranya mereka dilatih dulu, nari itu kayak gimana, sampai akhirnya mereka bisa tampil di depan. Ini oke okay, sayang, kalau pakai heels ini oke okay. Itu sih yang paling penting. Nah, Jar. Ini, nah kita bareng nih. Tapi dia agak lebih tinggi dari aku. Dia tuh adalah bujang 3, sama posisi kita 2018-2014. Jar, gimana perasaannya udah setahun aja nih? Alhamdulillah, perasaannya senang. Tapi tak terasa satu tahun itu bagaikan baru kemarin ya kan. Sedih nggak Jan? Sedih sih, tapi tetap mau lengser ya. Tapi tetap ya, tetap tahun depan harus pokoknya sekali menjabat selamanya kan menginspirasi ya. Tuh jadi walaupun tahun ini lengser, tapi tahun depan harus tetap aktif. Siap. Tetap bantu IBS. selalu mengabdi insyaallah. Thank you ya Jan ya. Buat setahunnya ya. Akhirnya selamat datang di squad
alumni. Ini darah-darah yang menari. Imun. Darah kerinci kanan. Darah persahabatan. Selempang dusta. Oke, ini ditambah lagi. Tolong perhatikan ya jalan. Udah selesai gladinya. Bos itu adalah muka-muka selesai gladi. Thank you ya udah ikutin kita malam hari ini. Ikutin besok kegiatan besok yaitu grand final. Dadah. Thank you Bang Alan. Dadah semua. Dadah. Tidak ada suara dadah. Sampai jumpa besok di malam final. Tunggu dengan aku dan Bang. Thank you. Dadah, makasih ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini. Karena kalau kamu sadar video ini bermanfaat serta menginspirasi orang lain, maka kamu juga kecipratan pahalanya. Dadah bang, cium dulu. Dah.